Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memainkan cerita singa dan beruang. Singa mengajak beruang untuk berburu bersama di hutan. Beruang, pagi ini aku merasa sangat lapar. Aku juga merasa sangat lapar. Iya, aku juga merasa sangat lapar. Baguslah, bagaimana kalau singa dan beruang berpencar di dalam hutan. Beruang capek juga ya. Tidak ada mangsa yang lewat. Aku akan bersembunyi di balik semak-semak. Beberapa saat kemudian, singa melihat seekor rusa melintas dari balik semak-semak. Akhirnya ada mangsa yang lewat. Aku akan menerkamnya saat dia melewati pohon besar itu. Di tempat lain, beruang juga melihat seekor rusa dari balik semak-semak. Akhirnya, ada rusa yang melintas. Aku akan segera menerkam rusa yang lewat di pohon besar itu. Singa dan beruang menerkam rusa yang sama. Hei beruang, mengapa kau ikut menerkam rusa yang sama denganku? Hei singa, aku yang lebih dulu melihat rusa ini. Jadi, aku yang berhak untuk memakan rusa ini. Enak saja, aku duluan yang melihat dan menerkamnya. Tidak, aku milikku. Singa dan beruang berdebat panjang hingga mereka kelelahan dan melupakan rusa yang telah diterkam. Beberapa saat kemudian muncullah seekor lebah yang cerdik. Aku akan mengambil rusa itu saat mereka benar-benar lengah dan kelelahan akibat berdebat terus-menerus. Lubah mengambil rusa tersebut dengan cara mengendap, namun beruang dan singa mengetahuinya dan mengejarnya. Hei lubah, kemana kau dengan mengambil ruaku? Eh, tunggu lubah, kau tidak mungkin bisa mengejar singa dengan kau sangat lelah. Kau berdebatlah dengan singa hingga kau menjadi pemenangnya. Hei lubah, kau mengambil rusa. Rubah berlari ke dalam hutan dengan sangat cepat, namun tidak terkejar oleh singa dan beruang karena mereka terlalu letih. Hei singa, ini adalah salah kita. Kita terlalu lama berdebat sehingga menjadi terlalu lelah. Betul beruang. Alangkah baiknya kita membagi dua rupa tersebut yang memindah kelaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.